Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk korang yang tengah tengok video aku kali ni. By the way, aku Akmal Hakim. So untuk video kali ni, aku just nak kongsikan dengan korang tentang phone Google Pixel 2SL ataupun 3SL model 4SL ni. Yang apa yang aku nak beritahu adalah kebanyakan sekarang ni banyak orang nak beli phone Google tapi tak tahu macam mana nak pastikan phone tu original ke clone ke. Tapi untuk okay, aku just nak beritahu phone Google Pixel ni memang tak ada clone, dan yang ada adalah set refurbish. Tapi set refurbish lah, maksudnya set tu sudah dibaiki pulih, maksudnya set use dan dibaiki pulih semula untuk dijadikan baru. Dan kebiasaan dia set refurbish ni adalah waranti daripada kedai. So, maksudnya kedai daripada kedai yang ada dekat dalam, sorry, contoh seller tu jual set waranti, sorry, contoh dia bagi waranti setahun, maksudnya waranti tu waranti daripada seller, bukan daripada Google itu sendiri. Dan yang keduanya adalah set baru. So, maksudnya set yang fresh. So, maksudnya set yang betul-betul baru. Bagi contoh beli dekat Amazon ataupun beli dekat Google Store, ataupun ada kalau macam dekat Singapore ada kedai-kedai yang jual new set, iaitu waranti daripada Google itu sendiri. Yang itu adalah set baru. Macam mana nak pastikan set tu adalah set baru ataupun nak menghindarkan daripada korang tertipu? Set refurbish, set dan juga set baru. Kalau set refurbish, kebiasaan dia, kalau set baru dia didatangkan dengan kosong. Maksudnya kotaknya adalah kosong, tak ada sebarang plastik, balutan plastik dekat bahagian kotak tersebut. Yang ada adalah hanyalah seal ni, dan juga yang ni kiri dan juga kanan. Memang tak ada apa-apa wrap plastik, memang tak ada langsung wrap plastik untuk Google Pixel punya phone. Seperti mana yang macam 2SL, even yang 2SL ni pun dia ada seal kat bawah ni, ada seal kat bawah ni. Dan juga tu je lah. Dan lagi satu, macam 3SL juga pun sama juga, dia ada seal kat sini dengan seal kat sini. Memang tidak ada apa-apa plastik. Dan yang paling pentingnya, kalau sekarang ni banyak yang mereka-mereka yang nak cari nak pakai phone Google Pixel 2SL. So 2SL kotak originalnya adalah seperti ini. So, korang boleh lihat kotaknya adalah seperti ini. Dia ada bawah ni ada color grey, atas ni putih, dan juga tepi ni color hitam. Printing color hitam ni lebih pekat. Dan apa lagi nah, dan pastikan pastikan printing yang kat sini ni adalah printing yang apa macam tu, bukan yang di print dan ditampal. So, maksudnya bukan yang print pakai kertas and then tampal kat sini. Then apa yang paling penting sekali, kalau beli phone, tak kisahlah phone use, phone kalau use tu make sure korang check dulu daripada segi macam, okay, kita buka sekejap yang 2SL ni. So, korang kena check dulu dia punya condition. Condition dia, make sure tak ada calar. Kalau ada calar pun mungkin tak berapa teruk. Dan juga port, charging port ni korang kena tengok. Kalau macam 2SL ada panda, so korang kena tengok port charger bawah dia ni kotor ataupun tidak. Dia punya speaker, grill speaker bawah ni dan juga atas ni, make sure tak tu rata, lining elok. Sebab ada yang few 2SL yang aku jumpa, yang saya jumpa, dia punya condition tak berapa elok. So tak berapa elok tu maksudnya dia punya grill bawah ni macam dah ke dalam,
macam dah tercucuk ke dalam. Itu kemungkinan boleh dikatakan phone tu pernah di repair ataupun pernah di tercucuk lah bahagian ni. Speaker dia kadang ada yang speaker dia tak berapa clear. So lagi satu, korang kena tengok kat bahagian tepi ni, dia punya seal dia tu. Kadang-kadang kalau in case kalau phone tu pernah repair kan, kalau phone tu pernah repair, dia punya seal dekat belah tepi ni mungkin akan ada gam-gam yang terkeluar. Yang itu pun kena tengok. Then lagi satu, korang kena check sama ada phone tu unlock ataupun unlock ataupun lock. So unlock ataupun lock tu maksudnya adakah phone tu telco, phone telco daripada US ataupun phone tu telco daripada mana-mana negara lah yang lock. Macam mana nak check lock tu? First kali korang pergi ke mana ni? Nah, okay, pergi ke about phone. Korang pergi ke build number bawah ni, tekan banyak tekan dalam 3-4 kali sampai dia keluar ni. No need, you are already a developer. So maksudnya bila dah buka ni, korang back, korang pergi ke system, korang pergi ke advance, kemudian korang pergi developer option ni, developer option ni, and then ada OEM unlock. So OEM unlock ni yang membuktikan yang phone tu bukan telco set daripada mana-mana negara. Kalau macam dekat US, dia ada Verizon, dia ada AT&T. So yang ini yang kena make sure lah sama ada phone tu set ori, set unlock ataupun set lock. Okay. Then keduanya, korang kena check sama ada phone tu dan yang berikutnya, kalau macam 3SL dan juga 3SL dan juga 4SL ni, dia ada okay. Dia ada apa nama ni? Dia ada hologram kat sini. So dia ada hologram satu kat sini, satu kat sini. Dan juga kalau macam set US, kebiasaan dia dalam kotak dia dibekalkan dengan 2 pin charger. Okay, macam ini set Singapore. Kalau not pin ni. So ini set Singapore. Set Singapore ni macam ni lah. Ini dah, kita dah wrapkan dia depan belakang sebab nak elakkan dia daripada calar kan. So ni set Singapore. Okay, set Singapore untuk 3SL ni, dia dibekalkan dengan earphone ni, earphone daripada Google, dan juga kabel. Oh, kabel dekat luar. So kabel, dongle, dia ni OTG ni, dongle, and then dan juga charger. Charger ni adalah charger 3 pin. Kalau set Singapore ataupun set UK, dia didatangkan dengan charger 3 pin. Okay. Dan kalau let's say kalau phone use, so maksudnya phone tu yang sudah digunakan, dan mungkin seller mengatakan ya, itu adalah set Singapore, dan korang untuk claim warranty kat Singapore, kalau boleh dia minta receipt. Contoh, ini adalah contoh receipt daripada untuk phone ni sendiri, yang daripada Singtel. So receipt ni pun adalah penting untuk korang untuk claim warranty di masa akan datang. Then lagi satu, dan ini aku just nak kongsikan dengan korang sebab mungkin ada yang tahu dan ada juga yang tak tahu. So aku just nak kongsikan dengan korang apa perbezaan-perbezaan untuk setiap phone. Dan kebiasaan ni kalau macam set Singapore ni memang set unlock. So ini Singapore juga, ini US, ini Singapore dan ini US. So ini set US 2SL ni, set US 2SL ni dia didatangkan dengan dongle, charger, kabel dan juga charger. Ini semua charger original, bukan charger third party.
charger original ni dia boleh support rapid charge. So kalau US set ni dia datang dengan 2 pin. Tapi ini boleh pakai adapter, tak ada masalah. Phone kalau apa US set punya, dia boleh disangkan boleh pakai adapter punya untuk pergi ke 3 pin untuk apa Malaysia punya. So jadi sekian, itu sajalah untuk video kali ini. Aku just nak kongsikan dengan korang. Harap-harap dengan segala penjelasan yang aku berikan ia dapat memberi manfaat dan juga sedikit pengetahuan untuk korang nak beli phone Google Pixel lah, terutamanya Google Pixel lah kan? Sebab phone ni tak masuk Malaysia, so maksudnya dia tak ada Malaysia set. Malaysia set semua tak ada, ni semua import set. So bila import set, korang kena tahu supaya korang tidak tersalah beli ataupun tidak tertipu. And then aku tak katakan kat sini set unlock tu lebih bagus daripada set yang bukan unlock, yang set lock, set Verizon ke apa ke. Benda tu adalah dua-duanya sama, cuma ada sesetengah orang yang nakkan boleh unlock set. Sebagai contoh, boleh root and then kita boleh bypass dia punya sistem. Itu yang kita memerlukan set unlock. Kalau set tu tak bukan unlock, set tu set lock, benda tu tak boleh bypass. So maksudnya benda tu tak boleh root, phone tu tak boleh root. Dan daripada pengalaman aku, sendiri, aku ada beli phone LG V20 yang mana set tu adalah set AT&T. Aku hanya dapat pakai 2 minggu. 2 minggu je lepas aku beli, aku dapat pakai 2 minggu. Kemudian lepas 2 minggu, dia punya SIM satu tu tak boleh guna. So maksudnya phone tu dah di-lock. Aku tak tahu. Aku cari balik orang yang jual tu, memang tak dapat jumpa lah. So aku just nak kongsikan dengan korang supaya korang tidak tertipu lah. So well, untuk korang yang nak beli phone Google Pixel ni, aku mengharapkan korang enjoy dan juga semoga korang dapat cari phone yang betul-betul dan ianya adalah berbaloi dengan harga yang korang beli. Oh, lupa nak bagi tahu. 2 biji, 3 biji ni. 3 biji handphone yang ada depan korang ni, 2XL128, 3XL64 kalau Note Pink ni Singapore set, dan juga 4XL128 ni. Yang ini adalah ketiga-tiga handphone ni aku nak jual. So maksudnya dua ni adalah used set original set, tak pernah repair. Memang tak pernah repair. Dan juga condition memang tip top, tak ada dent, tak ada calar, tak ada apa. Dan juga 4XL ni adalah new set. Yang ini adalah new set on sale, 128GB juga. So in case kalau korang berminat, korang boleh terus PM ataupun WhatsApp aku, link dekat bawah. Okay, sekian. Diharapkan semuanya, diharapkan video ni bermanfaat untuk korang. Okay, Assalamualaikum. Oh yeah, kalau korang berminat, boleh tekan subscribe dan juga like. Dan juga kalau boleh korang sharekan video ni supaya mereka-mereka yang nak beli Google Pixel ni tahu tentang beberapa kriteria, beberapa supaya diorang tahulah nak beli Google Pixel ni ada spek-spek dia tersendiri. Okay, Assalamualaikum.